let the battle begin! Rasanya menyapa dengan assalamualaikum. Aduh, nuansa Padang Pasir langsung berasa. Coach Baby, gimana komentarnya? Iya tuh benar. Iya, apa nuansa Padang Pasir banget ya. Itu lagu apa itu?
Desert Rose. Enggak, iya tahu lagu Desert Rose. Tapi emang itu bagiannya Desert Rose emang? Iya. Depannya. Oh ya, cuman ada beberapa yang emang dia iniin sendiri. Nah iya, maksud aku kamu ngambil lagu apa depannya itu? Enggak tahu. Oh, itu asal ucap aja? Ada, tapi ada yang emang bagiannya. Bagian, memang ada bagian Desert Rose yang ada yang itunya. Cuman dia ada beberapa juga yang... Itu memang itu bagian Desert Rose. Tapi kalau yang tadi kamu ngomong bahasa apa sih itu? Yang mana sih? Yang pake depan. Mic-nya. Oh itu... Yang Nafadan, apa sih? Yang Lilia, Lilia, Wafa, itu apa? Itu ada di bagian lagu ya? Iya. Oh, kok saya gak nyimak gitu ya? Berarti jago banget. Tapi biasanya Quran di depan, juga ya si tapi sting. Biasanya ada di depan, di depannya aja gitu. Iya, iya, iya. Begitu kamu nyanyiin itu memang jadi lebih jelas dan memang nuansanya jadi ngebawa gitu loh. Lebih ngebawa, ditambah juga... Ini aransemennya oke juga nih, Mas Oni ya. Kamu bertiga, Gadis, Sabita, dan Sharla ini beruntung ya, gitu loh. Diberikan lagu ini sama Coach Agnes gitu loh. Pertanyaannya harus penyanyi yang Coach Baby favoritkan gitu ya. Aku pikir sih favoritku Sabita ya. Coach Tulus, silakan Coach Tulus. Ya. Barusan itu asik ya menurut saya ya. Asik banget malah. Asik banget. Dan kalau misalnya ngomongin suara ya udah pastilah yang bisa sampai di tahapan ini pasti suaranya bagus-bagus gitu ya. Mungkin saya mau coba kasih masuk, bukan masukan, kasih pandangan untuk kalian bertiga. Mungkin yang kalau yang pertama buat Gadis tadi, kalau menurut saya Gadis di antara kalian bertiga justru yang paling stabil sebenarnya, kalau menurut saya. Tapi mungkin Gadis tidak begitu lantang suaranya, gitu. Tapi Gadis itu kekuatannya adalah dia stabil dan dia paling tenang, gitu. Kalau untuk Sabita tadi kekuatannya itu ada di nada tinggi. Jadi mungkin kalau misalnya nanti kamu lanjut ke babak berikutnya, bernyanyi itu yang baik memang dari nada rendah sampai nada tinggi. Jadi rentang vokal kamu dari rentang vokal terendah sampai tertinggi itu tingkat kestabilannya yang baik itu adalah mesti sama. Jadi tidak hanya kuat di tingginya saja gitu. Sementara untuk Sharla, buat saya kamu sangat unik dan sangat istimewa menurut saya. Thank you Coach. Karena kita penyanyi itu... Kita punya bank melodi gitu ya, punya bank melodi. Dan saya merasa bank melodi Sharla nih tidak hanya sekedar banyak tapi beda gitu. Ya, thank you. Beda Coach. Gitu, kayaknya cara dia mendekati lagu tuh saya beda gitu. Saya bahkan sekarang belum bisa terbayang dan saya sangat penasaran sekali. Seandainya nanti Sharla bisa dapat kesempatan berikutnya untuk maju lagi, saya penasaran lagu-lagu lain mau kamu apain gitu. Jadi... Rasa penasaran saya itu yang menghantarkan saya memfavoritkan kamu malam hari ini. Thank you Coach Tulus. Thank you Coach Tulus. Coach Agnes Mo, silakan. Ya mungkin Kak Omes dan teman-teman yang nonton juga mungkin tahu ya, saya itu orangnya paling agak pelit standing ovation sebenarnya. Saya agak pelit gitu loh karena memang saya justru gak kepengen manjain, walaupun itu tim saya sendiri, saya gak kepengen manjain mereka dengan istilahnya banyak pujian, tapi terus sudah gitu mereka gak tahu yang sebenarnya seperti apa. Tapi tadi sampai Coach bisa standing ovation, karena kamu deserve it, gitu loh. Karena kamu pantas Coach mendapatkan itu. Dan yang asik adalah, ini berbeda, tapi kamu walaupun saya tahu PR-nya tadi lumayan banyak ya, karena kita banyak banget latihan yang kita rubah-rubah pada saat tadi kita latihan. Tapi kalian bisa hafal dan kalian terlihat sangat enjoy bawainnya. Nah itu enggak bukan hal yang mudah ya, tidak semudah apa yang orang pikirkan. Apalagi ditambah ada 3 coaches yang istilahnya menilai. Ya kan, pasti tegangnya kan lebih berasa lagi. Tapi kamu tadi berhasil banget membawakan lagu itu dan Coach bangga banget sama kalian bertiga. Thank you. Benar-benar. Iya. Memang nanti siapapun yang nanti Coach pilih, nanti Coach pastinya tidak akan membiarkan kamu untuk
tinggal di atau stay di comfort zone kamu. Coach pasti akan gimana caranya push kamu to the limit dengan genre lagu yang mungkin kalian sama sekali nggak comfort di situ, tapi coach yakin kalian bisa bawain itu dengan gaya kalian sendiri. Pokoknya yang paling penting kalian harus percaya diri bahwa kalian punya kemampuan tuh luar biasa bagus. Gitu. Thank you, coach. Harus percaya diri, itu. Ya. Oke, jadi sekarang coach harus milih. Yang akan bergabung bersama tim coach adalah Sharla. Selamat Sharla, kamu lolos ke babak berikutnya. Siapa nih yang ngaku pendukung tim Papa Baby? Udah subscribe belum? Subscribe buruan di sini. Video keren lainnya ada di sebelah sini. Jangan lupa komen juga videonya di bawah.